Silakan Bang Haji pasukan kata. Jadi kalau memang KPK serius, hal yang mustahil bagi KPK untuk tidak menemukan seorang DM. Kalau memang serius, mau di lubang semut pun sama KPK itu pasti ketemu. Karena alat saya lebih canggih dari alat KPK lebih canggih daripada alat saya. Cuman beda kesungguhan aja. Kalau saya sungguh-sungguh, kalau beliau masih banyak pertimbangan mungkin. Kan begitu. Tapi yang pasti beliau sudah keluar dari Singapura, beliau sudah masuk di Indonesia dan saat ini ada di melalui Pulau Batam. Ini Pak, ini jangan bohong deh Bang Haji tadi ngirimin saya. Perkapan itu Bang? Perkapan hari ini? Kita nikah. Boleh update-nya Bang Haji? Haji tahu tuh dia ada di mana. Ada GPS-nya lah. Ada. Mantap. Ini berhari-hari. Ya intinya beliau sekarang lagi di Riau, udah gitu aja. Di Riau. Ya, Riau Pak Batam. Beliau sedang berburu. Batam itu Riau. Sedang berburu dan dia sedang meminta bantuan kepada orang lain. Salah satu anak petinggi negara, mantan petinggi negara. Ini ya di Riau. Oke. Okay. Ini valid berarti ya Pak Bang Haji ya? Ini valid Bang Haji dapat informasinya yang satu dari valid dong. Ya, kan mantan detektif. Petinggi negara siapa anaknya? Ada lah, pokoknya ada lah. Inisial Bang. Inisial Bang? Ya, inisialnya mantan wapres udah gitu. Oke. Oke ya. Tapi Kak Fitri sendiri merasa cukup puas enggak sih akhirnya kayak senjata tambahan Tuhan atau akhirnya bumerang sendiri gitu? Gini ya, kalau Nikita Mirzani di penjara itu karena kriminalisasi. Kalau di Tom Mahendra dicari KPK itu pasti kan karena perbuatannya sendiri. Kalau aparat penegak hukum, apalagi KPK, rasanya bukannya ngada-ngada gitu kan ya, masalah benar tidaknya dia terlibat atas tuduhan yang terjadi di KPK, makanya lebih baik saya sarankan sih datang saja, hadapi saja. Kan juga dia belum tersangka kan ya, masih diperiksa sebagai saksi. Kenapa harus menghindar, kenapa harus takut, gitu. Itu aja sih saya menghimbau saudara Dito Mahendra yang sudah melaporkan Nikita Mirzani di Serang. Kalau dia bisa, kalau dia udah diberikan contoh sama Nikita, Nikita dikepung, ditahan, lalu dibebaskan. Dia harus lebih berani dari Nikita. Jangan mempermalukan diri sendiri, gitu. Bang Haji mungkin mau ngasih tau KPK nggak sih ini apa namanya saudara DM kita ada di Riau segala macamnya kayak gitu-gitu Bang? Ya kan saya sudah sampaikan kan di IG ya, juga gitu. Saya tuh udah kasih tahu kalau saya dibutuhkan saya akan buka, saya akan sampaikan kan gitu. Selama ini saya belum ada callingan. Iya ya sudah saya diem aja kan gitu ya cukup itu kan menjadi apa konsumsi saya sama Kak Fitri aja gitu, nggak perlu juga sama yang harus tahu ya. Ya itu aja sih sebenarnya. Tapi kan kemarin ada tuh informasi juga Bang Haji, kalau ada yang tahu keberadaannya di mana, kan mungkin ini dengan cara begini Bang Haji memberitahu ya. Tapi sudah. Kalau nanti udah nggak ada lagi di situ, setelah Bang Haji ngomong itu cari lagi. Iya, kita cari lagi. Yang pasti tim saya ada di sana, udah gitu aja. Tepatnya pulang ke Indonesia kapan Bang? Ya. Tepatnya pulang ke Indonesia kapan Bang? Kemarin. Check out-nya. Dari Batam. Dari Singapura. Dari Singapura. Singapura. Lewat Batam. Lewat Batam. Pakai ini. Kapal laut. Kapal laut. Kapal laut. Masa berenang sih? Kan enggak kuat lah dia berenang.